lagi kita laksanakan bersama adalah semata-mata latihan simulasi evakuasi kebakaran. Sekali lagi dipastikan bahwa baru saja yang kita laksanakan bersama adalah latihan simulasi evakuasi kebakaran. Bapak ibu sekalian, yang perlu diketahui pada saat situasi kebakaran adalah kebakaran yaitu menggunakan tangga darurat, ya, menggunakan tangga darurat. Tidak diperkenankan untuk menggunakan lift, karena lift pada saat situasi kebakaran dan cedera alarm itu liftnya itu posisi mati. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada saat ada perintah evakuasi, segera tinggalkan tempat untuk menuju ke tempat berhimpun. Jadi semuanya nanti terlibat. Kemudian tim rescue nanti pelaksananya, itu ada tim rescue ya, tandu dan lain sebagainya.